Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumidin amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Nur Fadilah rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian kita di kitab Bulughul Maram. Masih melanjutkan bab tayamumi, bab yang menjelaskan tentang tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anibni Umar radhiyallahu anhuma qol. Dari Ibnu Umar, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, at-tayammum. Tayammum itu dorbani, dua tepukan. Dorbatun lil wajhi, satu tepukan untuk wajah. Wa dorbatun lil yadaini, dan satu tepukan untuk kedua tangan. Ilal mirfaqaini, sampai kedua siku-siku. Rawahud Darqutniyu wa shahahal a'immatu, dan disahihkan oleh beberapa imam. Coba kita praktekkan tayamum, Pak. Ya. Jadi supaya bisa. Tayamum itu ngapunten, tidak seperti wudu. Nek wudu itu ada kesunahan berkumur-kumur, airnya diambil berkumur-kumur. Kalau tayamum enggak usah, ambil pasir, ambil debu, dimasukkan mulut. Enggak begitu, ya. Jadi tayamum itu cukup mengusap wajah dan mengusap kedua tangan. Ya, jadi semacam itu. Coba kita praktekkan umpamanya. Jadi ini tangan ini kita letakkan di tempat begini nih, debu. Kita tepukkan begini. Ya, ini ada debunya. Lalu kita tiup. Ditiupkan begitu. Lalu kita usapkan ke wajah. Wajah itu adalah antara tumbuhnya rambut. Ini wajah sampai jenggot sini, Pak, janggut. Nah, nek butak nek apa? Lah sini kan. Enggak, ya umumnya. Lalu sampingnya itu adalah telinga. Ya, jadi telinga sini. Jadi setelah ini ditiup, ya. Ini diusapkan. Sambil niat ngusapnya. Nawaitu tayammuma listibahati sholati lillahi ta'ala. Jadi saya niat tayamum supaya diperkenankan mengerjakan sholat lillahi ta'ala. Ya, jadi pas langsung. Nah, ini ditepukkan. Ya, kalau di mazhab Syafi'i ini mustakmal. Lalu kita tepukkan lagi di tempat yang lain. Ini dianggap sudah dipakai. Ya, terus ditiup. Ya, lalu kedua tangan. Ini harus dilepas, ya, tidak boleh ada baju. Nanti kalau di sini kan nanti kena baju. Ya, ini dianggap sudah bajunya sampai sini. Ya. Jadi ini kita letakkan di sini, tik, ya. Geser sini sampai ini. Nah. Terus ini dilepas. Tek begini. Nah, ini gini. Terus ditepukkan. Ya. Itu salah satu kaifiyah tata cara untuk tayamum. Kalau gak begitu bagaimana, Ustadz? Boleh. Yang penting wajah sama kedua tangan. Tapi bukan begini. Ya. Bukan seperti itu. Nah, kalau sudah paham nanti tentang tayamum, kita umpamanya tidak mendapatkan air,
atau ada air, tapi kita tidak diperkenankan untuk apa menggunakan air. Contoh sakit. Contoh kalau umpamanya kita itu mengembalakan kambing, lalu membawa air hanya sedikit, terus kambingnya ini ngelak ya, haus. Sedangkan waktu sholat ini sudah datang. Apakah airnya ini untuk wudhu atau untuk minumnya binatang ini? Menurut fikih, yang wajib adalah binatang didahulukan. Wudhunya kita pakai tayamum. Ada lagi pertanyaan? Pak, itu Pak Ajis ya. Masih mengenai bab tayamum. Ya. Ketika kita sakit di rumah sakit kan itu diinfus. Sekarang tayamumnya apa harus dilepas infusnya atau hanya di atas infusnya? Ya. Sudah membahas untuk mengusap tangan. Ya. Kalau infusnya dilepas mati, Pak. Nah, begini ya. Jadi infusnya tetap tidak usah dilepas ya. Jadi kita usap sekemampuan kita. Ya. Jadi umpamanya infusnya di tangan sini, kita usap sekemampuan kita. Ya. Jadi ya dok, teliti segala mana, ibu sih dilepas dulu, lalu diusap, terus ibu dipancep mana, wah ini berbahaya nanti, ya. Jadi tetap ibu saya tetap diusap sesuai dengan kemampuannya, jadi tidak usah menyulitkan diri. Allah membebani dengan sesuai dengan kemampuan kita, ya. Jadi tidak usah dilepas, Pak. Kalau setiap tayamum dilepas, ledeh nanti sininya. Karena apa? Tayamum itu satu kali tayamum itu hanya bisa dipakai untuk satu kali sholat wajib, ya, dan beberapa kali sholat sunnah. Jadi sholat sunnah beberapa kali boleh, satu kali tayamum. Tapi kalau sholat wajib hanya satu kali sholat wajib. Untuk baca Quran boleh beberapa kali, ya. Jadi yang kesunahan-kesunahan itu boleh beberapa kali. Seperti ibu-ibu itu loh, kalau pas istihadhah itu satu kali wudhu untuk sholat satu kali wajib. Kalau pas istihadhah ya bisa dipakai untuk beberapa kali sholat sunnah. Ini sudah mendekati Isya, mari kita akhiri. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh solihah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Yang belum kasih keturunan, mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang soleh solihah. Yang belum kasih jodoh, mudah-mudahan berikan jodoh yang soleh solihah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handai tolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.